Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, yang kami hormati Menteri Menkumham, teman-teman Komisi dan anggota Paripurna. Saya Iskan Balubis, anggota Komisi 8 DPRI, praksi PKS, Dapil Sumut, Mat Matrotara 2 Menyampaikan bahwa praksi PKS masih punya dua catatan terhadap Rancangan Undang-Undang ini, pertama adalah Pasal 240 yang menyebutkan yang menghina pemerintah lembaga negara dihukum tiga tahun. Ini Pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarki. Saya meminta supaya Pasal ini dicabut. Dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini. Dan ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi. Waktu reformasi saya termasuk ikut demo di DPR ini. Tiba-tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal ini akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Apalagi pasal 218 menghina presiden dan wakil presiden. Kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia rakyat itu harus mengeritik pemerintahnya. Tidak ada yang masuk, yang tidak punya dosa hanya para nabi. Presiden pun harus di, di... di... apa di... dikritik. Jadi, saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya enggak penting. Mau di, sudah diputuskan di sana, enggak penting. Baik, kalau begitu. Ya.

Jangan ini... kamu menjadi diktator Bukan. di sini. Ini Anda. Saya akan sajukan KM... Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh praksi. Saya kasih waktu oleh Karena mau. itu saya sudah. Saya minta tiga menit saja Anda memberikan catatan yang dari praksi. Jangan Pak Subri jadi diktator di sini. Rakyat saya hanya minta datator. tiga menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak berhasil waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi ya, ya. apakah rancangan undang-undang tentang kitab utuh, yang kedua dengarin dulu. Pasaben. Kamu untuk jangan jadi orang editorial. Ya? Ya. ya, lihat itu wartawan begitulah DPR sekarang. Ya, wartawan, wartawan begitu. Baik saudara-saudara sekalian, baik saudara-saudara sekalian, kita sudah uh, tahu bahwa semua fraksi sepakat dan PKS sepakat dengan catatan. Saya sudah memberikan kesempatan kepada fraksi PKS untuk memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna pada hari Saya ini. Saya ngomong aja tiga menit, Bapak tidak atau, kasih. Tapi fraksi PKS malah... Ya, mentang-mentang mentang Bapak jadi dan, ketua di situ, hak rakyat kau ambil. ...mengingkari apa yang sudah disampaikan. Itu enggak demokrasi namanya, Pak. Saya tiga menit aja, Pak, enggak kasih. Eh, semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan.